kembali lagi kita si anjing bono yang ganteng, yang keren, yang disukai banyak teman-teman. Dan kali ini si anjing bono akan coba untuk memainkan game yang tahun zaman dulu, game jadul tahun 90-an, game arcade, game King Kong, game pokoknya game paling keren ya. Yaitu game yang berjudul Spin Master. Oke, okay, game Spin Master. Oke, okay, kita langsung aja ya, teman-teman. Kita mainkan Spin Master. Ini dia Spin Master. Oke, okay, Spin Master ini dua orang pemainnya. Wah, itu ada yang dicolek, teman-teman. Ya, oke, okay, step pertama teman-teman, kita langsung aja. Kita langsung di sini sebetulnya karakternya agak dua teman-teman ya. Kita cowok kan satunya cewek ya. Cowok cewek ini berpacaran ya. Dan oke, okay, kita sekarang memakai jurus bintang teman-teman ya. Kalau bahasa ninjanya itu apa ya? Piao. Ya, siaw. Oke. Nah, di sini. Oh, terus terus lanjut. Ya, sikat sikat. Wah, kita dapat bom. Teman-teman. Jadi ceritanya itu dia ada sebuah harta karun yang sangat gede, teman-teman, yang besar disembunyikan kan di sebuah pulau, ya. Dan ada mapnya lah. Mapnya ini terbagi menjadi 4 bagian, teman-teman ya. Pemecah di 4 penjuru dunia, sorry, 5 bagian. Pemecah di 5 penjuru bagian. Dan suatu ketika ada ilmu yang gila yang aku saya mencari harta karun itu teman-teman ya, namanya di kota kecil itu ya. Dan oh siap, siap terus ya, ya. Yuk. Oke. Nah di sini karakter yang kita mainkan bernama Johnny ya. Johnny dan Tom ini pacarnya ya, pacarnya Mary itu akan mencoba untuk mencari ke 5 potongan peta atau karun tadi ya, dengan mengunjungi 5 tempat sekaligus. Oke, stick pertama agak clear. Nah, ini adalah pacarnya Mary. Ini adalah pertanyaan pertama sudah kita dapatkan, teman-teman. Sekarang kita masuk ke stick kedua. Stick kedua kita bagi lagi mana nih, Mesir, teman-teman ya. Woi, kita agak sen. Wow, agak kepeteng juga di sini. Mungkin ini adalah penjahat-penjahatnya, punya dari Dr. The Plane. Nama Mad Science, scientistnya namanya Dr. The Plane. Oke, okay. Woi, sikat terus, yuk. Ayo, kita agak musuh sini. Agak kepeting teman-teman ya, lucu ya. Bukan kepeting, Scorpion. Dia panggil pasir itu terkenal dengan namanya Kala Jengking. Ya. Di sini banyak sekali apa namanya, peluru-peluru yang bisa kita manfaatkan ya. Ini kita dapatkan peluru api ya. Jadi variasi lumayan banyak. Aduh, kalah kita. Oh, itu agak makhluk apa ya? Kayak semacam kepiting gitu ya. Nah, ini senjata aslinya dari Spin Master ini, dari John ini ya. Kayak semacam apa ya, yoyo ya. Kayak semacam yoyo Spin Master itu apa ya, yoyo ya. Oke, stick 2 scene yang pertama sudah selesai. Sekarang kita berada di scene yang 2. Wah, kita berada di semacam kereta ya, kereta yang berjalan. Dan kita terus, oh, sikat terus, yuk. Ya, kita masih melawan para penjahat-penjahat dari Dr. The Plane ya, berusaha untuk mencari harta karunnya untuk dirinya sendiri ya. Oh, tembak terus, tembak. Oke, okay, kill. Oh, itu sikat, ya, oke. Sikat, yuk, terus. Yuk, wah, itu agak kelelawan teman-teman ya. Kita masih terus berjuang ya, untuk mendapatkan map atau potongan peta yang kedua.
kita kemas data apa nih? Bintang. Wush. Coba kamera. Kuantumnya. Camping. Kalau kita main dua orang ini kita bisa punya dua lakon ya. Pertama cowok sama cewek. Ya. Ya, stage kedua sing kedua besok saya. Ada mumi teman-teman. Ini nggak kita ada game mesin ya teman-teman ya. Ada muminya ini kayak gamenya Metal Slug ya. Ada muminya juga. Nama terus. Iya. Kita kayak berlawan teman-teman. Wih, hati-hati teman-teman. Ini kalau ada apinya dia langsung kokong. Wow, mumi teman-teman. Mumi. Ternyata cukup menarikkan juga ya tantangannya di sini. Waduh, kena kita. Start. Ayo terus. Ya, tantangannya semakin lama semakin tinggi teman-teman. Aduh, kena gua. Tembak lagi. Yuk, tembak lagi. Eh, kena gua. Wah, itu ada senjata yang baru teman-teman. Wush. Setiap senjata ini mempunyai bomnya macam-macam ya. Kalau api tuh dia ngeluarin api gitu bomnya. Wah, ini kita kayak ngeluarin apa ya, sarungnya sarung tinju. Wih, nek. Aduh. Di sini ternyata tantangannya cukup lumayan berat, teman-teman. Yuk tembak, tembak. Iya, kita kebas senjata kayak es. Us, kena lagi. Kena lagi. Wah, gak selesai-selesai ternyata ini teman-teman. Kita masih berusaha naik terus. Kita sekarang berhenti mumi, oke. Muminya udah KO. Ah, kena lagi. Ini untung kok kenapa? Emang gak terbatas ya, nyawanya. Kontingnya gak terbatas. Wah, kita bisa menghadapi kayak Aladdin teman-teman. Oke. Apa namanya ini? Wow, ini ada bomnya. Agak ulang keluar dari tong teman-teman ya, kayak di Mesir itu ya. Ada seorang yang bisa ngeluarin ulah dari dalam tong itu pakai tiupan seruling. Nah ini sama ulahnya keluar dari tong macam-macam ya, yang merah yang biru. Akhirnya kita mendapatkan, iya, kita mendapatkan potongan kedua teman-teman. Tinggal 3 potongan lagi, maka kita akan menemukan harta karunnya. Wow, kita masuk ke stick yang ketiga. Di sini terus, di sini stick yang ketiga cukup banyak sekali, cukup banyak halangannya teman-teman. Yuk, sikat terus. Nah itu cukup senjata aslinya dari Johnny ya, dari Spin Master itu kayak yoyo gitu ya. Ya mungkin yoyo ya. Oke, sikat terus. Di sini grafiknya cukup bagus, gambarnya cukup jelas ya teman-teman ya. Tidak kalah dengan game-game yang sekarang ya. Bisa dibandingkan nanti sama game yang sekarang. Oh, kita sekarang naik bawah teman-teman. Kita ada di semacam kali ya, kisaran sungai. Kita melawan para penjahat-penjahat di sini ya, yang berusaha untuk merebut harta karun. Menghalangi Johnny untuk mendapatkan potongan kertas lagi. Yuk, tembak terus. Ya, ada kodok apa yang loncat-loncat. Oh, kita pakai bom teman-teman. Tembak lagi. Yo. Oke, kita senjata double. Tembak lagi. Tembak lagi. Oh, ada elang ya. Karakternya ini cukup bagus, gambarnya juga cukup jelas teman-teman ya, Spin Master ini. Spin Master ini diproduksi oleh Neo Geo. Ya, Neo Geo. Jadi itu sebetulnya game jago tahun 90-an itu juga tidak kalah ya dengan game-game yang sama sekarang. Kalau sekarang sedang narak ya di YouTube ataupun di Play Store ya. Oke, sikat terus. Yuk, Queen. Ya, semakin kesininya penjahat yang datang dari segala penjuru ya. Wah, itu agak pakai naik awan kintang kayak Dragon Ball aja. Wah, ada naganya teman-teman. Kita sekarang menghadapi bos naga. Yuk, cepat bos ya. Di situ di bawah itu ada life energinya tinggal separuh teman-teman, life-nya. Kita tepat terus. Oke.
Woi, kita game cari waktu teman-teman. Dilempari batu. Ayo. Wah. Kita pakai jurus teman-teman ya. Tinggal sedikit lagi makan naganya kan akan KO. Iya, akhirnya teman-teman. Bos yang ketiga ini bisa kita kalahkan dan potongan peta yang ketiga ya kita dapatkan dan tinggal dua potongan lagi maka kita akan menemukan harta karun yang tersembunyi teman-teman ya. Seperti apakah harta karun itu kita saksikan terus game Spin Master ini. Push, kita keluar jurus kita. Woi, aduh kena kita. Yuk. Hai, akhirnya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Sayangnya kayaknya kita nggak bisa ganti ya kalau saat kontinnya dia ya. Kayaknya itu aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Ini ada air yang kadang pasang, kadang surut. Emang terus, wah ini agak suku Indian teman-teman ya. Akhirnya stick 4 sinyal pertama nggak selesai. Kita berlanjut ke sinyal yang kedua. Kita menghadapi masih menghadapi kayak suku-suku pribumi teman-teman kayak suku Indian gitu. Yuk tembak terus. Go. Oh ada ular juga ini. Kita ada di hutan kayak semacam di situs Bakala teman-teman ya. Semacam daerah situs Bakala. Oh tembak terus. Woi di belakang. Aduh kena kita. Masuk lagi. Yuk. Yuk terus. Ah kena lagi. Oke. Loncat. Belum ya. Loncat. Iya, kena. Dibawa kayak semacam cairan yang berbahaya teman-teman. Kalau kena kita energi kita juga berkurang. Oke, terus lanjut. Waduh, akhirnya dari belakang Kak Ugi. Kak Ugi juga kita. Tembak terus. Ya, itu adalah patung apa itu? Aztec ya. Kayak semacam patung Aztec gitu. Loncat lagi. Banyak sekali jebakan-jebakan Batman di sini, teman-teman ya. Jebakan Batman. Woi, lebur. Jatuh. Oke, scene kedua sudah selesai. Mungkin kita akan bertemu bos di scene yang ketiga ini. Lancat langsung, loncat lagi, loncat. Wah. Akhirnya kalau menjatuh masih belum kapok, teman-teman. Kita masih terus berhadapan dengan mereka ya. Oke, tembak terus. Kita kebakaran senjata baru teman-teman. Wes, senjata bomnya keren nih teman-teman. Kayak ninja gitu, berubah lagi banyak ya. Lakonnya itu. Wih. Ini kalau kita tekan lama, itu dia bisa ngeluarin kayak apa ya? Kayak bayangannya gitu ya. Jadi biasa di sini tombol yang akhirnya cuma dua ya. Yang satu tembak, yang satu loncat. Kalau kita kan duanya itu yang ngeluarin bom teman-teman. Wah ini kita agak senjata. Wih angin lesus teman-teman. Wow. Wih ada ikan keluar dari sana teman-teman. Wih. Kita harus berhati-hati. Oke. Kita injek aja kayak Mario Bros teman-teman ya. Kita injek ya. Bisa mati teman-teman ya. Wah itu ada bosnya ya. Wih. Ini kan ada hantu temen, hantu itu buat dari apa nih, air ya, kayak Ghostbuster aja mogelnya ini. Wow, suka terus. Wow, jadi banyak teman-teman. Jadi banyak, ini adalah bos yang ke 4 ya. Tempat terus, aduh KO kita. Weh, ada 256 ton. jadi pemberat malah. Tembak terus, tembak. Akhirnya teman-teman kita berhasil mengalahkan bos yang keempat ini dan kita akan mendapatkan potongan peta atau karun yang keempat. Wih, gue sih. Wah, tidak ada yang bisa menggantikan kita sekarang. Kita akan mendapatkan potongan yang terakhir ya. Berarti ini adalah stick yang terakhir teman-teman ya. Oh, itu ada yang agen jadi patut beneran agen bohongan teman-teman yang bohongan tuh pakai helm biru ya. Ini kita bagi semacam ke agen Romawi teman-teman. Dari ornamennya batu-batunya bangunannya dan aksesoris dari musuh juga ini kayaknya bagi Romawi ya. Kalau game zaman dulu itu agen namanya Sensei ya, Sensei itu dari Romawi.
Hindi ka rin dyan. Kaya narubos yung tao. Wala ko. Uy, hati-hati. Pagkatsayakan, bradyan sila naman mga kalaw kita. Ang galang bisa ko, kaya kita, bisa ko kurang. Wago. Kita, tao dyan ka ako. Okay. Kita lang dyan kalaw perjalanan. Wah, itu agak aku nggak kayak memegang batu. Ayo loncat, loncat. Oke, tembak lagi. Aku kena gua. Loncat lagi, oke. Oke, loncat lagi. Wah, ini bangunan kayak di bangunan Romawi, teman-teman. Tapi sudah mau ambruk kayaknya. Step yang kelima sekarang. Oke, oh, saya kan hijau ini kan. Nanti kalau kena kita bisa berkurang ya nasinya ya. Ah, aduh, KO kita. Yuk, langsung. Oke. Maju. Ah, hati-hati saya. Hati-hati, yuk. Tenang ya. Wah, kita harus membaca jurus, teman-teman. Makanya jurusnya habis nih. Ya. Yuk, sikat terus. Ya, itu penghalang-penghalangnya. Kita masih agak di dalam sebuah mana ya, kayak sebuah selokan ya, tapi gak gedungnya gitu ya. Loncat lagi yuk. Wah, kita injek aja. Kalau diinjek ya bisa KO teman-teman. Persis kayak Mario Bros ya. Mbak, yuk. Hei, hati-hati. Aduh, KO kita. Ya, kita lanjutkan perjalanan ya. Kita dapatkan senjata bintang teman-teman. Step yang kelima, guys, yang ketiga ini adalah scene yang terakhir kayaknya teman-teman ya. Kita berada di semacam gedung apa ya, ada elevatornya ya, dia naik sendiri dan semakin naik banyak sekali musuh atau halangan yang merintangi kita. Oke, kita tunggu saja apakah yang akan terjadi teman-teman. Tembak terus, yuk sikat terus, itu musuhnya tembak terus ya. Kalau main dua orang sangat seru teman-teman ya. Kita bisa menjaga kanan dan kiri ya. Tembak terus. Wah, itu agak peti ya. Nah, itu bonusnya tuh gitu ya, peti-peti gitu ya. Peti apapun ya. Ada patung juga di situ. Apakah itu patung dewa dari Yunani ya? Kayak di gamenya Sensei ya. Tembak terus yuk. Wus, jurus istimewa nih kayak ninja teman-teman di keluaran, dia bisa berubah jadi banyak ya. Apalagi kita akan terus tembak terus. Wow ya, tembak itu. Nah, KO ya. Tembak lagi. Ada patung naga yang mengeluarkan api teman-teman ya. Tembak lagi terus ya. Oke, wah, ada patung tapi kepalanya nggak ada teman-teman. Wah, setelah kepalanya diisi, dia jadi berubah jadi makhluk hidup ya teman-teman ya. Oke, kita tembak terus teman-teman, sikat terus. Waduh, kita pakai jurus. Apakah ini bos yang terakhir teman-teman ya? Setelah ini tamat, kita sikat terus ya. Oh, akhirnya dia kalah, kepalanya jatuh. Dan apa yang terjadi? Wah, kepalanya ganti lagi teman-teman. Kalau kepalanya ganti, semuanya tubuhnya juga ikut bergerak teman-teman. Oke, bisa ngeluarin laser agak superman teman-teman. Sikat terus yuk. Oh, ini kayak teman-teman, kayak Medusa. Dia kepalanya agak ulernya itu banyak ya. Wah, sekarang dia ganti kepala naga. Kepala naga ini mungkin dia keluarin api teman-teman. Dan mulanya, wah, cocok teman-teman, keluarin api teman-teman. Nah, banyak yang cuah KO kita. Untung kontinunya nggak terbatas ya, unlimited. Wes. Hei, tembak terus, tembak terus, tembak. Akhirnya teman-teman, ini sudah kepala yang ketiga, keempat teman-teman. Kepala yang keempat masih belum selesai. Kita bom terus teman-teman ya. Ganti kepala langsung tubuhnya juga ikut berganti, ikut berubah teman-teman ya. Jadi hidup lagi. Oke, sedikit lagi teman-teman kita akan berhasil mengalahkan kepala yang keempat. Wah, ini kepala yang terakhir teman-teman. Ini adalah dokter Gepline yang berusaha mengalahin kita merebut harta karun itu teman-teman ya. Wah, itu aja cewek teman-teman ya, harus kita selamatkan ya. Tembak terus ya, memang dari awal game juga ada cewek yang diculik ya teman-teman ya. Tembak terus. KO. Sikat terus yuk. Ini kalah sama teman-teman ya, energinya cukup cukup banyak.
tidak suka. Terus aduh, akhirnya teman-teman kita gagal juga. Akhirnya teman-teman kita berhasil mengalahkan pos yang kelima. Dan apa yang terjadi teman-teman kita saksikan. Oke, dan si cewek ini berhasil kita selamatkan, dan peta harta karun berhasil kita dapatkan teman-teman ya. Di situ kita disuruh tekan A, B atau C ya, kita pilih A aja apa yang terjadi. Dan wah, ternyata teman-teman kita akan kita mendapatkan harta karun yang selama ini tersembunyi teman-teman di dalam peta yang tersebar di 5 penjuru. Teman-teman, sekarang terus cewek tadi, siapa cewek tadi itu ya yang selamatkan ya? Kok saya lihat di Wikipedia nggak ada teman-teman cewek tadi itu, siapa namanya? Mungkin ada ya, Mary mungkin ya. Oke, baik teman-teman, sekian dari permainan yang sudah kita mainkan, yaitu Spin Master teman-teman. Bagi teman-teman yang baru saja hadir ke sini yang belum mensubscribe, silakan subscribe channel ini dengan menekan tombol dan sekaligus tekan tombol loncengnya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekian dulu dari si anjing bunuh teman-teman. Saksikan terus video-video dari si anjing bunuh maupun segala saya si anjing kino teman-teman di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman, bye bye. Oh,